waktu pelaksanaan tradisi Nyadran Agung ini dilakukan bertepatan dengan hari jadi desa Kali Agung yang ke-70 tahun. Upacara ini sengaja dilakukan bersamaan agar warga desa Kali Agung selalu mengingat hari jadi desa Kali Agung. Desa Kali Agung yang berdiri pada 30 Maret 1947 ini merupakan gabungan dari dua desa, yakni Desa Kemiri dan Desa Kalinganti. Kemudian kedua desa itu digabung menjadi Desa Kali Agung. Tradisi Nyadran Agung diawali dengan kirab budaya dengan mengambil start di Pasar Semawung. Di tempat inilah seluruh perwakilan pedukuhan di Desa Kali Agung berkumpul untuk melakukan upacara pemberangkatan kirab budaya. Kirab budaya ini diikuti 12 pedukuhan, yakni pedukuhan Banyunganti Kidul, Banyunganti Lor, Kemiri, Degung, Kleben, Jetak, Kaliwilut, Tegowanu, Ngerandu, Kaligalang, Kalipenten, Ngelotak. Ribuan warga Desa Kali Agung terlibat dalam kirab budaya ini. Masing-masing pedukuhan menampilkan bergodo prajurit dan kesenian tradisional. Kekompakan dalam kirab budaya ini sangat terlihat. Meski dengan penampilan yang berbeda, namun mereka selalu mengutamakan rasa kebersamaan. Tradisi Nyadran Agung juga sebagai wahana pemersatu antar pedukuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Desa Kali Agung terdiri memiliki berbagai status sosial, status ekonomi, kepercayaan, agama yang berbeda-beda, sehingga dengan adanya Nyadran Agung ini, seluruh masyarakat Desa Kali Agung dapat berkumpul menjadi satu di suatu tempat tanpa membedakan status sosial, status ekonomi, kepercayaan, agama, derajat, pangkat, dan lain sebagainya. Setelah berkumpul, warga kemudian melakukan kirab budaya menuju lapangan Desa Kali Agung. Kirab budaya ini menempuh jarak sekitar 1 km. Berbagai kesenian tampil dalam iring-iringan kirab budaya. Tampilan ini juga menjadi hiburan bagi warga yang melihat di sepanjang jalan Desa Kali Agung.